الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bicara mengenai mimpi melihat jamur, jamur atau melihat jamur dalam mimpi secara umum diartikan dengan kesuburan, pertumbuhan, dan penyembuhan. Jamur beracun dalam kehidupan nyata kerap dikonotasikan sebagai racun yang mematikan. Namun, jika melihat jamur beracun dalam mimpi, hal ini mewakili kata-kata menyakitkan atau lingkungan yang negatif. Nah, bagi saudaraku yang ingin mengetahui lebih mendalam tentang makna di balik melihat jamur dalam mimpi, menurut penafsiran kitab Al-Ahlam, Primbon Jawa, dan psikolog, tonton dan simak baik-baik ulasannya sampai sempurna. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa bantu subscribe terlebih dahulu channel ini, sukai dan bagikan bila bermanfaat. Menurut penafsiran kitab Al-Ahlam karangan Imam Muhammad Ibnu Sirin menyebutkan bahwa bermimpi sedang memakan jamur secara umum menandakan akan panjang umur, sembuh dari penyakit, pernikahan untuk orang yang belum menikah, pengetahuan, bimbingan, uang, dan pekerjaan. Melihat jamur dalam mimpi menandakan hal yang positif akan datang dalam kehidupan si pemimpi. Melihat jamur dengan jumlah yang banyak menandakan akan mengadakan suatu pernikahan, perayaan, atau mendapatkan suatu penghargaan dari banyak orang. Bagi mereka yang sedang sakit, mimpi ini menandakan besarnya dukungan kepada dirinya. Sedangkan dalam pekerjaan, mimpi seperti ini menandakan bahwa akan mendapatkan pengakuan yang positif. Melihat jamur tumbuh di rumah atau jamur tumbuh di depan rumah menandakan datangnya jodoh atau tamu yang memberikan kebaikan. Jamur kuping dalam mimpi diartikan dengan penyembuhan untuk orang yang sedang sakit. Jamur kuping dalam mimpi juga menandakan datangnya kebaikan dari kesulitan yang si pemimpi alami. Jamur kuping bisa tumbuh di batang pohon yang sudah mati atau membusuk. Hal ini menandakan seseorang akan mendapatkan bimbingan dari ketidaktahuannya tentang agama dan kebijaksanaan hidup. Dan untuk seorang yang belum bekerja, yang memimpikan jamur kuping, hal ini menandakan datangnya pekerjaan baru. Menurut penafsiran Primbon, melihat jamur dalam mimpi menandakan akan mendapatkan pergaulan yang kurang baik. Si pemimpi mungkin akan menerima teman yang menyulitkan, menghancurkan secara diam-diam, atau mencoba mengambil keuntungan dari diri si pemimpi. Sementara untuk takdir mimpi memakan jamur dalam mimpi bisa menandakan datangnya kerugian besar dalam bisnis yang si pemimpi jalani. Jamur kuping dalam mimpi menandakan
seseorang yang bahagia di atas penderitaan orang lain. Jamur kuping dikonotasikan seseorang yang mencoba mengambil keuntungan dari kehancuran orang lain. Melihat hal ini dalam mimpi menandakan akan menerima suatu yang buruk dalam kehidupan si pemimpi ke depannya. Menurut penafsiran Primbon, jamur dalam jumlah yang banyak dalam mimpi menandakan akan mendapatkan fitnah atau akan menjadi bahan omongan orang lain. Dalam penafsiran yang lain, melihat jamur yang banyak menandakan orang-orang di sekitar si pemimpi. Mimpi yang berkaitan dengan banyak jamur juga menandakan keluarga, pertemanan, dan orang-orang di lingkungan pekerjaan. Melihat jamur yang berwarna putih menandakan datangnya kebaikan dari orang di sekitar terhadap diri si pemimpi. Dalam kata lain, akan ada seseorang yang akan membantu menunjukkan jalan keluar dari masalah si pemimpi. Menurut buku catatan psikolog tentang arti mimpi, bagi wanita yang bermimpi melihat jamur, menandakan bahwa ia melihat seorang pria. Jamur yang besar mewakili pria yang kuat, dan jamur yang kecil mewakili pria yang lemah. Menurut mitos, melihat jamur tumbuh di dalam rumah menandakan datangnya keturunan, keberuntungan, rezeki, dan kebaikan. Dan bermimpi memakan jamur dalam rumah berarti akan sembuh dari penyakitnya bagi yang sedang sakit. Dalam perspektif yang berbeda, jamur bisa berarti sesuatu yang negatif. Mimpi tentang jamur menandakan kondisi kehidupan yang dipenuhi oleh lingkungan yang kurang baik. Melihat jamur beracun menandakan bahwa si pemimpi tengah mendapatkan tekanan sosial yang kuat. Jamur dalam mimpi juga dikonotasikan dengan penyembuhan dan kesuburan. Melihat jamur menandakan bahwa si pemimpi melihat peluang yang positif dalam kehidupannya. Jika si pemimpi menginjak atau merusak tumbuhan tersebut, hal ini menandakan ketidakpuasan dalam dirinya terhadap apa yang si pemimpi terima dalam hidup ini. Mimpi seperti ini juga melambangkan emosi yang tidak tersampaikan atau bentuk negatif dari hubungan yang si pemimpi jalani. Demikian penafsiran mimpi mengenai jamur yang dapat saya paparkan menurut penafsiran Kitab Al-Ahlam, Primbon Jawa, dan catatan psikolog. Jika Anda adalah seorang muslim, disarankan untuk selalu membaca doa setelah terbangun dari mimpi, baik itu mimpi baik maupun mimpi yang buruk. Ketika terbangun dari mimpi yang baik, mimpi indah, mimpi yang mempunyai makna kebaikan, bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah
Tuhan yang memelihara alam semesta. Sedangkan ketika Anda terbangun dari mimpi yang buruk, mimpi yang menakutkan, bacalah Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari tingkah laku setan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Jika mimpi kita baik, semoga saja itu menjadi sebuah kenyataan. Dan apabila mimpi buruk, semoga kita semua terjaga dari mimpi tersebut atau tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan sebenarnya. Hanya sekian, semoga berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.